hadir, beliau selalu telepon, terus handphonenya taruh di kantong, jadi ceramahnya juga aku masih bisa hadir. Jadi tetap menjaga harmonisnya sih, paling kalau aku justru nggak. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sama sebaliknya, Habibun bilang kamu sebagai ibu, sebagai istri, hari-harinya juga bebas untuk menjalankan aktivitas. Tapi pun pada saat momen kita pergi berdua, ya udah kita punya waktu sama-sama. Jadi kan jadi cara-cara tersendiri ya, mencari jadi cara-cara sendiri yang menanggap keluarga. Iya, karena kan zaman sekarang kan rumah tangga itu menurut aku banyak setannya, apalagi aku yang bisnis ilmu gitu, banyak godaan, banyak setannya, banyak rasa-rasanya kalau seandainya kita nggak selalu dijaga, nanti ada yang jenuh, ada yang bosan, atau ada yang belum diobrolin, atau belum ada yang diskusin, atau kurang bumbu-bumbu lah. Jadi makanya kenapa jalan berdua, selalu kita seperti berdua, anak-anak itu tinggal. Karena nanti insya Allah kan kalau udah lahir 2 tahun nggak bisa tinggal karena kelas. Jadi ya udah kita sebagai orang tua mensiasati biar rumah tangganya selalu sakit dan mawar doang. Sesuai rezekinya aja, kalau rezekinya lagi ada ya jalan, kalau nggak ada kita tahu diri aja, kayak teman-teman yang sesuai rezekinya, jangan memaksakan keadaan. Endorse mbak, kasih endorse. Enggak, kalau persiapan alhamdulillah semua udah lengkap sebelum berangkat. Kemarin aku udah lengkapin semuanya dulu, biar pulang kalau saya capek bisa istirahat. Semuanya ada yang memang kayak masih bisa dipakai, masih bisa. Tapi kalau saya ini alhamdulillah semuanya ada yang baru, ada endorse, ada juga kita memang udah bersiap. Kan waktu itu lahirnya di kamarnya bayinya, terus dia harus karpet, jadi kalau itu siap rumah gitu, yang penting ngeden aja kan prosesnya, kayak yang penting lancar, mudah, selamat gitu. Tapi kan untuk rencana siap semua. Untuk rencana penyudahan tersendiri itu sudah lama atau gimana? Apa tuh, lahiran sendiri ya? Biasanya Manchester itu memang planning sudah lama atau baru-baru ini? Planning, surprise sih dari Habib, karena kemarin kan waktu ke Paris nonton klub bolanya Habib PSG, terus Habib bilang, sekarang gantian ya kebetulannya kamu besok insya Allah berangkat. Kakak katanya anak-anak kedua kakak lebih manja, tapi Habib lebih cuek deh, gitu seperti apa kak? Enggak sih, Habib lebih sibuk, cuek sih enggak ya, lebih sibuk, tapi masya Allah Habib selalu meskipun jauh bikin aku tenang, kayak selalu Sherlock kemana pun pergi, selalu kasih laporan dia sampai belum sama siapa, ngajar gimana, acaranya gimana, bahkan kalau beliau lagi dakwah meskipun aku